الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sama Pak, yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Bapak Kabid, Bapak seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah Aceh, mohon maaf, dan yang kami muliakan guru-guru kami, para musahih, narasumber, para mubahis, dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Saya walaupun dalam kesempatan diskusi bertindak sebagai moderator, tapi ini mewakili peserta. Jadi alhamdulillah dalam hal ini tentunya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kadis serta jajarannya yang telah memfasilitasi kegiatan seperti ini, karena inilah merupakan kegiatan yang boleh dikatakan sangat muwafiq, sangat sesuai dengan nilai-nilai kedayahan dan sangat representatif tentunya ketika Dinas Dayah Aceh setiap tahun mengadakan acara seperti ini. Saya sendiri ya, teringat saya tahun yang lalu juga pernah dalam acara seperti ini dalam judul yang lain, topik yang lain, semasa kepemimpinan Pak Zahrul, juga dulu itu Tengku Usamah sebagai kepala dinas, juga kami ada juga kegiatan-kegiatan seperti ini. Artinya kami dari Dayah ini sangat mengapresiasi jika pemerintah ya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini, memang diskusi-diskusi ilmiah seperti harus diperbanyak, diintensifkan, ya. Karena dengan kecerdasan intelektual lah, kecerdasan intelijensial lah, masyarakat kita ini akan semakin tercerahkan dan semakin baik, ya, aspek kehidupannya. Apalagi pencerahan ini menyangkut dengan hukum syariat, supaya kita jangan salah dalam melangkah, salah dalam berbuat, terutama dalam bermuamalah. Barangkali sedikit di sini saya teringat tadi ada beberapa beberapa sumber yang disebutkan tadi dalam keputusan tadi, ada beberapa disebutkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 281, itulah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran yang terpanjang itu Al-Baqarah 281. Apa di situ? Muamalah. Bahkan sekilas dalam ayat tersebut sudah ada jawaban tentang dropship ini sebenarnya. Nanti guru-guru kita memperbaiki. Kira-kira demikian. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi disebutkan ada rekomendasi dropship dan jual beli online lainnya boleh, asal jangan terjadi bay'ud dain bidai. Artinya terjadi transaksi tapi tidak ada
apa namanya ijab kabulnya. Sehingga tadi pada poin yang ketiga baru boleh jika ada ijab kabul ketika barang diterima baik secara lisan, umpamanya dengan WA sekarang sudah saya terima barangnya, ya, ataupun dengan by phone, ya, ya sangat ringan solusinya. Wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila musamma, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila kamu berhutang dengan satu hutang, itulah dan bidan juga ada unsur di situ. Faktubuh, tulislah. Jadi ketika ada kata-kata faktubuh, ya tulislah. Dan tulis itu merupakan adalah ijab kabul bil kitabah bi apa bil kinayah, ya, yang boleh dengan tulisan. Jadi fitur-fitur yang disediakan dalam dropship itu ada di situ, agree, okay, setuju, menerima dan sebagainya. Ya. Jadi subhanallah, saya kira walaupun ini Al-Qur'an 200 apa 14 abad yang lalu, tapi sudah up to date segala zaman. Ditambah lagi dengan dijidat para ulama-ulama yang tadi sudah dibacakan kitab-kitabnya, tentunya ini menjawab. Oleh karena itu saya sekali lagi ya mengulang kembali, sangat mengapresiasi. Dan ke depan jika kita terus mengkaji, mengelaborasi persoalan-persoalan dalam masyarakat kita, khusus di Aceh, apa yang perlu untuk kita orbitkan dalam sebuah keputusan seperti ini, yang tentunya akan menuntun masyarakat kita supaya jangan salah dalam bermuamalah, ya. Tentu jangan salah dalam beribadah, jangan salah dalam bermuamalah. Ibadah betul, salat, puasa, haji juga betul, tapi kalau muamalahnya salah akan terjerumus dalam yang disebut dengan at-ta'ati bi'aqil aqdil fasid, ya, terjerembab dalam transaksi yang rusak, yang walaupun mungkin barangnya sudah boleh digunakan karena yang punya barang sudah halal, tapi caranya itu sudah salah, sehingga secara syariah, secara fikih itu juga dzambun, dosa yang wajib bertobat dengan dosa itu, ya. Saya rasa sekali lagi ini apresiasi dari kami, dan ke depan tentu kami akan memberikan masukan juga nanti kepada Bapak dari dinas, apalagi saya lihat dinas dayah dengan kami pimpinan dayah sangat 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 intens, ya, komunikasinya dengan Ayah Mun, dengan Abah Nisam dan sebagainya. Walaupun saya jauh di sana di ujung timur, sesekali boleh juga lah ditelepon sama Pak Anies, ya, ya. Alhamdulillah, ya, wajarlah karena saya jauh kan di ujung. Biasanya kalau dari ujung itu biasanya ujung pojok tuh masuk, boleh lah, tendangan pojok kan. Tapi kalau dari penalti lebih cepat masuknya, Pak, ya, karena dekat, ya. Alhamdulillahnya kami sekali lagi mengapresiasi seulang dan berkali-kali ini, dan ke depan apapun isu-isunya akan kita sampaikan. Cuma saya nggak bisa menyampaikan secara detail apa sekarang yang diapresiasi. Tentunya akan ada, pasti ada, karena kata orang bijak katanya yang tidak pernah berhenti adalah perubahan. Perubahan akan terus terjadi. Namun alhamdulillah kita punya syariat yang syariat ini tidak akan tergerus oleh perubahan. Bahkan syariat Islam selalu akan mengeskort perubahan tersebut, akan membuat perubahan itu tidak melenceng dari relnya, dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Inilah salah satu, ya, kemuliaan dan ketinggian nilai-nilai syariat Islam itu sendiri. Tidak pernah kolot ajaran Islam. Kitab-kitab fikih yang mu'tabar itu tidak ada, walaupun disebut kitab klasik, tapi selalu menjawab tantangan zaman. Jadi yang disebut tidak ada satupun kitab modern. Sebenarnya kemarin Pak Zahrul, ada yang mengusulkan kita masukkan beberapa kitab. Ayah menyebutkan ini cukup dulu. Kenapa? Memang bisa kita masukkan kitab-kitab dari profesor-profesor yang aktif. Tapi kalau kita masukkan, jangan nanti dibuat. Kenapa? Karena dengan kitab mu'tabar yang dahulu saja sudah bisa menjawab tantangan zaman sekarang. Kalau yang kitab yang sekarang, nggak usah ditanya lagi. Itu kira-kira demikian. Kami ingin istilahnya dari daya ini, inilah kami daya. Walaupun saya juga alumni sekolah, alumni, tapi saya ingin disebut daya juga, ya. Alumni daya, ya.
saya sekolahnya ya bahkan lebih banyak pelajaran umum yang saya kecek dari pelajaran dayanya. Juga yang lainnya juga demikian saya rasa. Kita bangga dengan daya itu sendiri. Kan kita lihat ini Pak Zabur, kan semua berkain sarung. Kenapa bangga dengan sarung ini? Ya. Ya, kenapa? Memang citra daya, walaupun nanti mungkin di luar jumpanya pakai celana, tapi ini karena forum daya, kita pakai kain sarung. Dan insya Allah daya di Aceh akan terus eksis atas frame, dalam frame Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Dan dinas daya menjadi satu soko guru yang sangat ya, kuat untuk terus menunjang eksistensi ini. Saya rasa demikian saja dari kami. Dan yang lainnya tidak ada kekurangan Pak. Kami di sini bahkan kelebihan, saya lihat makanan lebih, kue lebih, semuanya lebih. Ya, mudah-mudahan yang diteken juga lebih itu. Boleh kurang untuk ke depan bisa lebih lagi. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.